semuanya, apa kabar? Kembali lagi ke channel aku, Ayunya Indra. Jadi kali ini tuh aku ada job makeupin pengantin akad nikah. Jadi aku akan nunjukin ke kalian gimana tutorial makeup akadnya. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa subscribe dulu channel aku ya guys. Tahap pertama sebelum pakai foundation, jadi aku pakai dulu moisturizer cream. Kali ini aku pakai moisturizer cream dari punyanya Emina. Jadi moisturizer ini gunanya untuk melembabkan kulit wajah kalian yang kusam gitu, biar wajah itu enggak kelihatan kering atau kelek gitu nanti pas di makeup ya guys. Jadi ini aku pakai yang Emina, ini bagus banget, harganya juga murah, jadi kita ratakan di seluruh wajah. Kemudian aku pakai juga primer dari punyanya Makeover, jadi aku ratakan juga di seluruh wajah calon pengantin aku ini supaya wajahnya nanti pas dipakai ke foundation itu dia kelihatan halus gitu ya geng. Lalu aku pakaikan foundation racikan ala-ala aku. Jadi ini aku pakai foundationnya, aku ratakan ke seluruh wajah. Aku pakainya agak sedikit tebal ya guys, ini untuk akad nikah sih, tapi nanti kalian jangan khawatir karena nanti itu hasil akhirnya akan kelihatan senatural mungkin aku buat. Jadi ini aku ratakan seluruh wajahnya sampai benar-benar rata. Untuk shading tulang hidung dan tulang pipinya, di sini aku menggunakan Crayolan stick yang warnanya negro 1. Ini agak sedikit gelap sih geng, tapi nggak apa-apa, nanti kita blend aja. Sekarang aku akan blend shading tulang hidung dan tulang pipinya ini sampai dia benar-benar rata dan kelihatan foundationnya itu kelihatan benar-benar halus. Jadi kalian harus sabar ya gengs karena saat memblending seperti ini. Sekarang kita masuk ke bedak tabur. Jadi untuk bedak taburnya itu aku pakai punyanya Alha Alpha Cosmetic yang warnanya medium. Ini aku berikan di bawah mata, terus aku blend ke seluruh wajah sampai benar-benar rata. Nanti juga aku akan pakai bedak tabur dari Ultimatu yang warnanya pincel ya guys, tapi ini aku skip aja videonya. Kemudian untuk shadingnya aku akan pakai shading dari punyanya Pixi. Jadi aku akan ratakan ke tulang pipi dan juga tulang hidung supaya garis shading dalam yang aku bikin tadi itu kelihatan nyata dan tegas gitu ya guys. Jadi kita ratakan dan blend-blend aja sampai benar-benar rata. Untuk bagian alisnya ini aku menggunakan pensil alis dari Viva, aku gunakan untuk bingkai alisnya, kemudian aku isi dengan gunakan pensil alis bambu warna coklat. Jadi aku akan ratakan alisnya seperti ini. Lalu aku ratakan alisnya, aku rapikan dengan menggunakan concealer dari punyanya Makeover. Jadi aku blend seperti ini, aku blend sampai benar-benar rapi kiri kanannya ya guys. Kita akan lanjut ke tahap eyeshadow. Jadi ini untuk eyeshadownya aku menggunakan eyeshadow palette dari Focalure. Jadi untuk bagian luarnya itu aku gunakan warna coklat gelap, terus nanti di bagian tengahnya aku akan menggunakan warna peach. Next aku akan pakaikan bulu mata. Jadi untuk bulu matanya ini aku pakai yang dua lapis ya guys. Satunya itu lapisan pertama itu agak tipis, terus nanti lapisan kedua aku pakai yang agak tebal. Sekarang aku akan pakaikan blush on. Blush onnya ini aku pakai dari punyanya Emina warna pink, terus nanti untuk bagian depannya aku pakai blush on palette dari LT Pro yang warnanya peach gitu.
highlightnya aku pakai yang punyanya Maybelline, jadi aku berikan di atas blush on tadi supaya kelihatannya bling-bling manja gitu ya, geng. Sekarang udah hampir selesai dan aku tinggal pakai lipstick aja. Ini aku pakai lipstick dari paletnya LT Pro yang warnanya pink keunguan gitu. Ini bagus banget guys, aku suka banget lipstick yang ini. Dan sekarang aku udah selesai makeup dan ini adalah hasil tutorial makeup akad nikah dari aku kali ini. Dan gimana guys, kalian suka nggak? Jadi kalau kalian suka, kalian jangan lupa subscribe, comment, and like YouTube aku ini supaya YouTube ini lebih berkembang lagi. Oke guys, ini adalah hasil tutorial makeup akad nikah aku kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel aku ya guys. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini dari awal sampai selesai. Thank you for watching. Thank you.